terus kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia yang begitu besar kepada kita semua. Karena kalau kita mau membandingkan daripada karunia Allah Subhanahu wa taala dengan aktivitas ibadah kita ni, jauh ya. Kalau kita pengen membandingkan dengan nikmat-nikmat Allah, dengan karunia Allah yang Allah berikan kepada kita semua, dengan ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, sangatlah jauh perbandingannya. Kita salat belum sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungkan, kita introspeksi diri kita masing-masing, salat yang kita lakukan ini apakah betul-betul sudah karena Allah Subhanahu wa taala? Salat yang kita lakukan sekarang ini, apakah betul-betul sudah berdasarkan landasan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu baru perkara salat. Terkadang kita salat ini, maaf, kita ini masih terpaksa. Maaf, kita masih beban dengan salat kita. Pernah tak kita salat itu tidak merasakan beban? Pernah tak kita salat itu tidak, bukan karena terpaksa, tapi betul-betul karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena betul-betul kita ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenyataannya bagi diri kita, kita salat masih terpaksa. Ini kewajiban. Bahkan diundur-undur waktunya, atau belum sempurna kita ibadah. Dengan pakaiannya kita belum sempurna. Seperti seorang apabila dia berhadapan dengan orang yang besar, orang-orang pemimpin, karyawan, dia mau menghadapi bos, enggak mungkin dia pakai yang biasa. Atau seorang yang dia ingin bertemu dengan orang-orang yang hebat, orang-orang yang besar, pasti dia mempersiapkan diri dia dulu untuk berhadap pada orang-orang yang besar tadi. Dia mempersiapkan pakaiannya, dia mempersiapkan aroma badannya, dia mempersiapkan diri dia. Begitulah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita tidak mempersiapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, kadang kita acuh tak acuh dengan apa yang kita pakai. Kita belum timbul rasa aku pengen betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan dengan segi pakaiannya, dari segi hatinya, dari segi khusyuannya, betul-betul dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru perkara salat, belum perkara-perkara yang lain. Jadi kalau dibandingkan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kita nih, sangat aja jauh mau dibandingkan. Tapi terus kita berusaha. Kita berusaha bagaimana kita ini menjadi hamba Allah yang betul-betul mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yang betul-betul mendapatkan rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala.